you. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah menunaikan ibadah salat Id, salah satu tradisi yang wajib dilakukan adalah makan bersama keluarga. Menu opor ayam dan rendang biasanya jadi makanan khas Lebaran wajib yang harus ada di meja makan. Tapi, sajian khas Idul Fitri ternyata tak hanya dua menu tersebut loh. Di beberapa daerah, terdapat beberapa sajian spesial yang selalu disajikan saat Lebaran. Rasanya pun bervariasi. Ada yang gurih hingga pedas menggigit. Penasaran? Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 makanan khas Lebaran dari berbagai daerah di Indonesia. Number 1. 1. Semur daging Betawi. Semur bisa menjadi pilihan olahan daging sapi yang paling mantap saat berlebaran. Teksturnya empuk dengan cita rasa manis berempah akan membuat kesan lebaran menjadi menyenangkan. Makanan yang berkuah ini adalah hidangan bahan daging yang direbus dan diolah dengan kuah berwarna coklat pekat yang terbuat dari kecap, bawang merah, bawang putih, pala, dan rempah lain. Semur biasanya berisi daging sapi, ayam, dan kentang. Isi dari semur juga bisa bermacam-macam, seperti ditambah tempe, telur, tahu, ikan, dan bahan lainnya sesuai selera Anda. Number 2. 2. Gulai nangka muda dari Medan. Salah satu makanan lebaran dari berbagai daerah di Indonesia datang dari kota Medan. Kota di Sumatera Utara ini memang identik dengan masakan Melayu yang khas dengan santan. Salah satunya adalah gulai nangka muda. Gulai ini terdiri dari nangka muda yang ditambah dengan daging dan potongan kacang panjang. Lalu, dimasak dengan santan dan berbagai rempah khas gulai. Di Medan, kamu akan dengan mudah menemukan makanan ini di setiap rumah yang kamu kunjungi dan biasanya disajikan dengan ketupat atau lontong. Number 3. 3. Gulai kambing dari Aceh. Salah satu makanan lebaran dari berbagai daerah Indonesia ini berasal dari daerah paling barat Indonesia, yaitu Aceh. Hidangan kari kambing khas Aceh adalah salah satu hidangan Nusantara yang memiliki cita rasa nikmat yang begitu lezat. Bagaimana tidak, gurih dan empuknya daging yang dipadu dengan bumbu dan rempah-rempah yang begitu kaya akan membuat sajian ini tersaji sebagai salah satu hidangan istimewa yang begitu lezat. Hidangan ini akan terasa lebih lezat dan lebih mantap apabila disantap saat masih hangat bersama dengan nasi putih yang pulen. Number 4. 4. Rendang dari Padang. Makanan yang berasal dari Padang ini merupakan makanan yang sudah mendunia. Makanan ini bahkan dikenal sebagai salah satu makanan terenak di dunia dari negara lain. Rendang biasanya bisa dibuat dari daging sapi atau kerbau menggunakan berbagai bumbu rempah. Makanan ini dihasilkan dari proses masak yang dipanaskan berulang-ulang dengan santan kelapa. Bumbu-bumbu yang biasanya digunakan pada rendang antara lain cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan bawang. Rendang memiliki cita rasa khas campuran dari berbagai macam rempah. Namun, rasa yang dominan adalah asin, manis, dan gurih. Rendang daging
juga hadir sebagai penambah rasa, sebagai menu pendamping. Daging rendang bisa membuat ketupat lebaran terasa lebih nikmat. Number 5. 5. Barongko, kue Bugis khas Makassar. Barongko adalah kue atau makanan khas Bugis di Makassar yang dibuat dari bahan dasar pisang yang sudah dihaluskan, telur, garam, gula pasir, dan santan. Adonan kue khas Makassar yang satu ini sudah jadi, lalu dibungkus menggunakan daun pisang dan setelah itu dikukus sampai matang. Selanjutnya, disimpan di dalam lemari es. Pada zaman dahulu, makanan khas Makassar dengan jenis kue ini menjadi sajian penutup untuk kalangan para raja Bugis. Number 6. 6. Soto Banjar dari Banjarmasin. Salah satu makanan lebaran dari berbagai daerah di Indonesia berasal dari Pulau Kalimantan, tepatnya di daerah Banjarmasin. Jika kamu menghabiskan lebaran di Banjarmasin, tidak lengkap rasanya kalau kamu tidak menikmati soto Banjar. Soto dengan kuah bening yang segar karena sedikit asam dijamin akan memuaskan lidah dan perut. Isiannya terdiri dari suiran ayam, soun, telur rebus, perkedel kentang, bawang merah goreng, dan seledri. Biasanya, soto Banjar disajikan dengan sambal kemiri yang bisa bikin kamu ketagihan. Seperti halnya soto ayam, bumbu soto Banjar berupa bawang merah, bawang putih, dan merica, tetapi tidak memakai kunyit. Bumbu ditumis terlebih dahulu dengan sedikit minyak goreng atau minyak samin hingga harum. Sebelum dimasukkan ke dalam kuah rebusan ayam, rempah-rempah nantinya diangkat agar tidak ikut ke dalam mangkuk sewaktu dihidangkan. Sajian ini akan menjadi alternatif yang sesuai kalau kamu sudah bosan dengan makanan yang terlalu bersantan. Tak seperti soto pada umumnya, soto Banjar memiliki rasa dan isian yang khas. Soto Banjar biasanya berbahan dasar ayam kampung, telur rebus, ketupat, dan bawang goreng. Bagaimana? Sudah bisa membayangkan rasanya bikin nagih, bukan? Number 7. 7. Ayam woku dari Manado. Manado terkenal dengan hidangan yang pedas menggigit, tak terkecuali sajian Idul Fitrinya. Ayam woku jadi salah satu sajian yang kerap disuguhkan sebagai menu lebaran. Ayam woku terbuat dari potongan ayam kampung yang dimasak dengan bumbu pedas khas Manado. Tambahan dedaunan seperti daun kunyit, daun jeruk, dan daun kemangi membuat rasanya semakin segar dan menggugah selera. Selain Idul Fitri, sebenarnya menu ini kerap dijumpai sehari-hari sebagai sajian keluarga. Ayam woku biasanya dimasak hingga kuahnya mengental dan sedikit menyusut. Sajian ini adalah lauk yang sangat cocok bersanding dengan nasi putih panas. Hati-hati, bila menurut pengalaman, nasi sepiring saja belum cukup untuk puas menikmatinya. Number 8. 8. Lemang lepat lau dari Pontianak. Di Pontianak, hari raya lebaran tak akan lengkap jika tidak ada sajian yang satu ini. Namanya lemang lepat lau. Makanan berbahan dasar beras ketan ini biasanya menjadi pendamping masakan rendang daging ataupun serundeng, yaitu parutan kelapa bumbu. Cita rasanya tak jauh berbeda dengan lontong yang ada di Pulau Jawa. Namun pada lemang, rasa gurih lebih terasa karena santan yang disertakan dalam proses membuat lemang. Makanan ini merupakan perpaduan beras ketan dan santan yang diisi ke dalam bumbu. Rasa gurih lemang begitu terasa karena campuran santan dan garam. Meski mirip dengan lontong Jawa, lemang khas Pontianak ini tidak boleh kamu lewatkan. Number 9. 9. Opor ayam dari Sunda.
Makanan khas Lebaran yang satu ini merupakan teman sejati dari ketupat. Opor ayam merupakan makanan yang sangat terkenal di Indonesia. Tidak hanya pada hari Lebaran, opor ayam juga banyak dikonsumsi sebagai menu sehari-hari. Opor ini sama identiknya dengan ketupat. Rasanya belum Lebaran kalau belum menyantap sajian opor ayam yang rasanya asin, gurih, dan ada sedikit rasa manis. Di beberapa daerah, opor ayam disantap dengan bubur kacang kedelai sehingga rasanya terasa lebih unik. Opor ayam merupakan makanan berkuah yang dibuat dari daging ayam yang direbus dalam kuah santan. Kuah santan untuk opor ini dibuat dari bumbu berupa santan kelapa, serai, kencur, kunyit, dan garam. Number 10. 10. Anam dari Palembang. Pada saat Lebaran, anam jadi salah satu yang wajib Anda coba. Anam menjadi salah satu makanan yang selalu ada untuk suguhan Lebaran, dan sajian ini sudah menjadi tradisi masyarakat Lahat di Palembang. Mirip seperti gulai, ayam bumbu anam ini merupakan potongan daging ayam dadu yang dipadukan dengan bumbu khas. Bumbunya terdiri dari bawang putih halus, bawang merah halus, serai, lengkuas, jahe, temu kunci, kunyit, daun jeruk, kencur, ketumbar, merica, pala bubuk, dan cengkeh. Semua bumbu dihaluskan dan ditumis hingga matang, dicampur dengan santan, dan dimasak hingga berminyak dan matang. Kuahnya gurih, cocok dipadu dengan ketupat yang mengenyangkan. Nah, itu tadi 10 jenis makanan khas Lebaran dari berbagai daerah yang telah dibahas. Kira-kira nomor berapa nih yang sudah masuk dalam list daftar hidangan untuk Lebaran tahun ini? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu